sini tempat cari udang buat umpan ya. Kita menjala di sini dulu, cari umpan buat mancing. Inilah bekas apa namanya, pintu tambak. Pintu tambak yang nggak dipakai, jadi kita cari depannya segini. Pas air surut, siapa tahu ada udang ya buat umpan mancing. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang baru menemukan channel saya. Saya minta untuk pencet tombol subscribe, like dan komennya ya. Ini saya di sini berempat, ini ada Arsya mancing, ada dua putra 81 di sini, ini berempat. Kita mau jala dulu ya teman-teman, ikuti terus video saya. Nah ini cara menjala Pak Salim, ini master mancing ini nih, Pak Salim nih. Laptop ya. Ada cintanya apa enggak ini ya? Kira. Mudah-mudahan ada ya. Ini cara menjala. Wih. Dua jala sekaligus ini. Halo, Bro. Hei, tuh. Nah, inilah cara kami cari udang untuk buat umpan apa namanya, umpan pancing nanti. Ini iya macamnya canggutan dok. Bagaimana Pak Salim, ada cintanya? Oh enggak ada. Waduh, itu ada satu tuh. Udu enak sih jenis sebelah kono. Nah kan? Nah, itu ada satu, alhamdulillah bisa buat umpan pancing. Lempar. Ini ada saya, ada sih tangguk. Kuwi sih, tapi mbok mau brocel apa ora iki? Brocel. Angkutan guys. Yang ini pesangkutan nih. Tanjala dulu, cari umpan buat ini, umpan yang praktik ini. Ada kah? Ternyata ada. Cuma biarpun satu ekor tapi ada. Ini dia. Aduh, masih hidup. Coba umpan pancing biar juga buat umpan orangnya nanti. Dua jala sekali lempar ini. Ini kakak beradik juga ini. Biasanya mungkin gua kepol. Jembatan. Tapi ngerasa jelek bolong kayaknya. Cari umpan buat cari udang buat umpan pancing. Kalau ada lebihnya ya kita bawa pulang buat umpan
yang mancing. Apa kuwi? Bagaimana, bagaimana Mas Salim? Adakah? Ada ya. Kotor dasarin jeret. Oh iya, ini pakai kebetulan pakai perahunya dasarin jet. Dasarin jet juga ini yang dipakai buat mancing ini. Alhamdulillah bolong iki. Hah? Bolong? Ternyata kurang anu ya, udangnya kurang ya. Hei, modal dua jala sekali lempar ini. Itu pirang-pirang udah. Medot, senar ini tasku lah neng, tasku lu. Rosokin, dedet, cuman kadang-kadang jangan macet sih. Ada bro ya? Ada dulu, ada tuh. Ini biasanya kena tangan biasanya jadi demam kecil begini. Demam itu kalau lihat. Biarpun segini nih. Ini ikan apa namanya? Ikan kiper kah? Tuh. Kena demam. Itu kalau kena durinya ini bisa demam ini. Ini ikannya segini nih. Kayaknya ayahnya enggak masuk akal kan ikan segini. Kayak enggak masuk akal ini, tapi ya kalau kena bisa minta pulang ini. Tuh, Bro. Oke. Buang aja. Oh, ini juga. Iwak putih barang ya. Isinya, ya. Ngeri. Sipre. Jamu juga apa pas capek ya. Oke, alhamdulillah saya sudah dapat umpan ini sempat udangnya ini. Ya lumayan ya cukup lah buat apa namanya? Tuh, di dalam tuh. Di dalam. Lumayan lah kalau buat cuma buat mancing yang masih cukup lah. Mungkin kita lanjut mancing dulu teman-teman. Kita lanjut mancing dulu karena ini air sudah mulai pasang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.